Usai disemayamkan selama dua hari di dalam ageng pura Mangkunegaran Surakarta Jawa Tengah, jenazah KGPAA Mangkunegoro IX dibawa ke Karanganyar untuk dimakamkan. Prosesi pemakaman digelar terbatas untuk keluarga dan kerabat. Baik, baik, baik. Prosesi adat pemburangkatan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IX dilakukan di Pura Mangkunegaran Minggu pagi. Sejumlah pelayat baik dari keluarga, kerabat maupun masyarakat berdatangan untuk melepas kepergian Mangkunegoro IX termasuk keluarga Keraton Kasunanan. Salah satu putri Raja Pakubuwono XII mengenang Mangkunegoro IX sebagai sosok yang penyayang apa sangat berkesan bagi saya sendiri uh, beliau ini sosok ya. apa kakak yang yang sangat memperhatikan adik-adiknya gitu jadi kita kalau latihan selalu ditunggui. Sebelum dibawa ke Astana Giri Layu Anyar, Putra Putri Mangkunegoro 9 melakukan tradisi berobosan dengan berkeliling di bawah peti jenazah. Setibanya di Astana Giri Layu, jenazah langsung memasuki lokasi pemakaman yang disediakan. Prosesi pemakaman dilakukan secara terbatas dengan dihadiri keluarga dan kerabat. Jenazah Mangkunegoro IX dimakamkan bersebelahan dengan makam sang ayah Mangkunegoro VIII. Dari Surakarta dan Karanganyar, Jawa Tengah, Tim Liputan Ayus melaporkan.